Mendengar kejadian jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Kerawang, Jawa Barat, Bupati Banyuwangi Abdul Aswar Anas langsung menggelar doa bersama. Bupati Anas mengungkapkan duka citanya yang mendalam atas tragedi ini dan berdoa yang terbaik untuk para awak dan penumpang. Doa tersebut dilakukan Senin 29 Oktober 2018 usai sholat duhur di Masjid Babu Salam di kantor Pemkab Banyuwangi. Diikuti ratusan aparatur sipil negara ASN, doa bersama diawali dengan membaca sholawat Nabi yang dipimpin oleh takmir masjid setempat, dilanjutkan dengan santunan anak yatim. Bupati Anas meminta kepada semua warga Banyuwangi untuk turut mendoakan kebaikan atas musibah ini. Lion Air jatuh dan sampai sekarang belum ditemukan, versi Kementerian Perhubungan 187 orang hilang, tapi versi KNKB 189 orang. Ada rombongan dari Kementerian Keuangan sedang dinas luar 20 orang. Jadi makanya tadi sudah sekretaris ada sekalian. Mana kan disuruh kan harus. Ada. Oh ya, saya minta selawatan juga. Mudah-mudahan semua penerbangan yang datang ke Banyuwangi diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari ada 18 pesawat pergi dan pulang ke Banyuwangi. Mudah-mudahan ini semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua penumpang, wisatawan maupun PNS yang sedang menggunakan pesawat sekarang dan yang akan datang dan selamanya, mudah-mudahan Allah diberikan keselamatan. Dalam kesempatan itu, Anas juga berdoa agar dunia penerbangan nasional tetap berjalan lancar pasca kejadian ini, termasuk rute yang melayani Banyuwangi. Alfian Firdaus melaporkan.